Gua pertama kali planking itu sekitar 2010 or 2011. Waktu itu gua masih baru di rumah doang. Terus mulai di eskalator mall, di depan ruang tunggu, dan yang paling seru banget gua rasain waktu itu, gua pernah planking 4 meter di atas tanah, which is itu di tangga sebuah stadion bulu tangkis. Dan semenjak saat itu gua jadi ketagihan planking yang jalurnya tuh ekstrim, yaitu planking di tempat yang cukup berbahaya bagi sebagian orang. Waktu itu gue ngelihat ada sebuah gambar yang gue nggak tahu kalau itu artinya planking. Waktu itu cuman ada sebuah jam tangan doang, terus ada robot-robotan Gundam di atasnya, dan situ ditulisnya planking. Gue penasaran apa sih planking, gue langsung googling planking itu apa. Akhirnya gue tahu di Wikimedia dan macam-macam. Planking itu adalah sebuah gerakan di mana lo membuat badan lo menjadi kayu, mengkakukan badan lo, dan ya itu lo ngeplank. Karena kata dasarnya itu adalah plank yang artinya kayu. Pertama-tama ngeliat sih awalnya aneh, karena tiduran di tempat-tempat yang aneh, ekstrim gitu, dan gue juga senang sih ngelakuinnya. Akhirnya gue nyari di internet apa sih itu sebenarnya planking. Akhirnya gue coba-coba planking, dan ternyata planking itu juga seru, walaupun terkadang ada rasa malu juga. Gue suka planking mungkin dikarenakan gue ngeliat planking tuh kayak sebuah kegiatan yang membuat gue menikmati momen itu terjadi. Jadi ketika gue ngeplank, gue mengkakukan diri gue selama sekitar 3-5 detik untuk diambil fotonya. Dan foto itu nanti adalah hasil plankingan gue dengan tanggalnya, dengan judulnya. Dan isi dari foto gue planking itu, gue sangat seneng banget kalau misalnya makin banyak orang yang ada di dalam foto itu. Dan yang ngebikin motivasi gue pengen lagi ngeplank itu efek nagihnya yang gue rasain. Jadi setiap kali gue habis planking kayak bawaannya pengen lagi. Wah ini seru nih, wah di atas mobil keren nih, di atas motor bisa nih, wah di atas truk bisa nih, wah itu agak tinggi oke banget tuh yoi. Yang menarik itu bisa dilihat sama orang-orang pas gue planking di tengah-tengah keramaian gitu. Aktivitas di mana lo mengkakukan diri lo semacam kayak sebuah olahraga yang mana lo diem buat berapa detik buat diambil fotonya, abis itu lo update di sokmed-sokmed yang ada kayak Twitter atau Facebook. Dan menurut gue itu sangat menarik karena menambahkan kegiatan narsis dari manusia itu sendiri, dimana dengan adanya sokmed mereka seneng cerita-cerita apa-apa. Weh, gue lagi masak, gue lagi ke pasar, gue lagi ke mall. Dan dengan adanya planking itu sebuah jalur yang beda sendiri. Planking, wah apaan tuh? Baru boomingnya planking itu kayak baru setahunan belakangan ini sih. Sebelum-sebelumnya belum terlalu booming karena memang lebih asalnya kan dari luar negeri, dari pertama di Australia. Terus habis itu baru nyebar melalui media, melalui Twitter, Facebook, pokoknya dari dunia viral deh, dari intinya dari kayak internet gitu-gitu. Jadi di, orang planking di foto disebarin ke Facebook page gitu-gitu, orang-orang lihat di seluruh dunia kan orang bisa lihat kan dari Facebook kayak gitu. Nggak semua suka planking, ada beberapa juga yang nggak suka dan kontra karena dipikir ngapain sih, aneh banget, buang-buang waktu aja tuh, mendingan ngapain yang lebih berisik kayak gitu. Terus ya kembali gue counter adalah ya lo kalau cuma buat fun ngapain mesti yang terlalu berisik sih, santai aja gitu kan. Emang itu juga nggak ngerugin orang, bukan ini bukan tawuran, bukan yang vandalisme ngecoret-coret tembok orang kan,
Jadi emang butuh, kita butuh keberanian, butuh butuh nggak perlu urat malu, udah hilang, pokoknya yang penting fun, difoto, orang lihat ketawa, lucu, oh lucu banget, oh berani banget sih lo kayak gini, udah. Intinya cuma fun. Ya, menurut gue yang namanya esensi planking itu, gayanya itu adalah buat difoto aja. Jadi gimana ceritanya, lo nge-plank dan hasil plank itu lo jadi foto. Tapi nggak menutup kemungkinan kayak gitu juga, karena beberapa orang tuh ada yang mendokumentasikan kegiatan plankingnya itu dengan video yang durasinya tuh sekitar 20 detik, 30 detik, bahkan sampai semenit, tergantung dia kebutuhannya apa dan tujuannya itu apa. Jadi sebenarnya peminat planking di Indonesia banyak banget, cuman belum kekumpul jadi satu aja. Karena yang followers di Planking ID sendiri udah banyak dari luar kota, dari Surabaya, dari Bandung, dari Medan juga ada. Kenapa posisi tengkurap adalah planking dulu sebenarnya agak tragis sih. Jadi dari zaman-zaman perbudakan dulu orang-orang kulit hitam yang dibawa dari Afrika mau ke Amerika ataupun ke Inggris, mereka dibawa kapal dong, karena lewat laut. Nah di kapal itu ada ruangan paling bawah. Nah mereka tuh di, istilahnya di apa ya, ditumpuk jadi kayak kap, di atas papan gitu. Tangannya dirantai di samping, nah itu ngadepnya ada yang ke bawah, ada yang ke atas, cuman basically emang semua banyak ngadepnya ke bawah. Jadi menyerupai, ya kayak papan aja, gak ada kasurnya, gak ada bantal, jadi emang bener-bener tiduran di atas papan, badannya lurus, sakit-sakit, sampai ada yang meninggal juga dari perjalanan dari Afrika ke pulau yang benua yang tujuh gitu. Idenya sih gue kayak gue lagi jalan di tempat-tempat yang rame, yang aneh, itu mungkin gue bakalan planking di situ. Kenapa orang-orang pada suka planking di tempat ekstrim? Menurut gue, mereka adalah golongan-golongan orang yang mau nge-plank yang gak mau seperti biasanya gitu. Gak mau dianggap kayak just another planking, cuman planking gitu-gitu doang yang ala kadarnya gitu. Dari situ mereka mempunyai jalur-jalur sendiri yang mereka nge-plank dengan ekstrim di tempat-tempat yang beda, di tempat-tempat yang luar biasa unik atau apa. Dan menurut gue, mereka cuma pengen jadi lain daripada yang lain doang aja. Mereka nggak mau disamain sama yang lain. Orang pasti punya gengsi. Dia pengen diakuin, pengen egonya gede. Nah, semakin ranking itu semakin tempatnya makin ekstrim, makin hebat ini. Jadi gitu. Orang pasti nggak aneh-aneh, mau makin aneh makin hebat anak ranking kan. Kalau tempatnya cuma di tempat tidur kan biasa. Jadi orang makin ada yang minta lampu tinggi gitu ada juga. Jadi semakin aneh makin diakuin gitu. Tujuannya itu.
Tempat paling gokil gue pernah ngeplank itu adalah di tangga di lantai 4. Yang gue sendiri tadi pas ngerasainnya itu lumayan wow, ternyata tinggi juga gitu. Karena terakhir kali gue ngeplank di tempat tinggi itu paling cuma sekitar 4 meter doang, dalam artian kayak tangga buat ganti lampu doang di atap apaan itu. Tapi per tadi gue ngerasain sendiri juga, yang mana gue ngeplank di sebuah ketinggian paling tinggi yang pernah gue rasain, yaitu di lantai 3. Bahkan tulisannya sih lantai 4 di situ ya. Dan itu benar-benar berasa banget, wow, ternyata tinggi dan oke, rasanya nggak seperti yang gue rasain juga. Tapi ya udah, the show must go on and I really enjoy it actually. Jadi gue benar-benar nikmatin banget yang namanya planking di tempat ekstrim kayak gitu. Di tengah-tengah keramaian orang, di situ gue tiduran, gue planking di situ sampai ada yang ngomong, ini anak ngapain sih, kurang kerjaan banget. Kesulitan gue pas planking sih biasanya di tempat-tempat yang ekstrim, kayak misalkan di tempat-tempat ya kayak gitu, tempat-tempat ekstrim biasanya kalau gue bahkan ngerasain yang namanya dada nyesek gitu karena terlalu ekstrimnya itu. Cari sensasinya di Facebook pasti ada, karena emang setiap kali di upload di Facebook pasti yang teman-temannya yang komen banyak banget. Wah, either itu komen yang membangun, yang wah keren banget nih di mana gitu, ataupun yang ngapain sih lu aneh banget sih, gak ada kerjaan gitu. Kalau menurut gue, iya, gue sendiri ngerasain sensasinya tuh seru ketika gue nge-plank dan gue upload. Kayak semacam gue actually mengharapkan feedback dari beberapa teman-teman gue yang lihat gitu, kayak misalnya nanyain lagi, wih lo masih planking gitu, atau wih itu apaan, gue baru lihat gitu, atau yang wow itu lo nggak takut jatuh, wow itu depan orang banyak lo nggak malu atau apa segala macam. Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang kayak semacam ngebikin gue pengen lagi buat ngupload foto planking gue yang lain. Malu sih malu, karena gue juga pernah ngelakuin planking di tengah-tengah keramaian. Terus temen gue juga pernah ngomong sama gue, itu kurang kerjaan banget sih gitu. Tapi gue sih ya biarin aja, apa terserah apa kata mereka. Pernah sih, gue berpikir kalau misalkan gue jatuh, gue bakalan yang paling ringan, paling gue cedera, patah gitu, gue juga pernah mikir. Yang paling parah sih mungkin emang meninggal. Juga gue gak bakal ngelakuin lagi. Apakah lo gak malu dibilang gila, stres sama temen-temen lo kalau misalnya lo lagi ngeplank kayak gitu? Gue personal sih mikirnya ya terserah apa orang pada mau mikir apaan, karena yang gue rasain adalah this is me, so why, so what gitu kan. Ya gue tetap aja berekspresi ngelakuin apapun yang gue ingin lakukan, salah satunya dengan gue ngeplank kayak gini. Gue ngeplank, gue foto, gue upload. That's just me, so what? Ya orang bebas ngapain aja yang dia mau dibilang gila atau apa. Kita gak bertanggung jawab dengan pikiran orang lain, kita hanya bertanggung jawab dengan apapun yang kita lakukan.
heran sih kalau di Australia planking sampai dilarang, karena ya yang dilakuin mereka nggak mengutamakan keselamatan, lebih mikirin kayak keren-kerenannya. Waktu itu kan di Australia pernah ada yang planking di balkon lantai 7 jatuh mati. Ya, gara-gara itu sih menurut gue akhirnya di ban di nggak boleh planking sama sekali. Kalau untuk masalah dikecam atau dipenjara, gue sendiri ngerasa di Indonesia tuh hukum buat memenjarakan orang yang nge-planking belum ada. Nggak kayak di Australia yang emang kegiatan planking tuh udah di-ban gara-gara ada satu orang yang pernah meninggal gara-gara planking. Jadi menurut gue, di Indonesia ada nggak kemungkinan orang nge-plank terus di penjara? Ya selama lo nge-plank yang masih pakai kostum, ya lo nggak akan kena pasal tuduhan yang namanya bertindak senonoh di depan umum lo telanjang bulat terus lo planking. Ya itu tolol juga kalau kayak gitu. Tapi kalau planking dengan ala kadarnya biasa, paling cuman kayak di tempat khalayak umum, khalayak ramai, dan lu cuma ditanya, lu gak takut malu, lu gak tahu malu apa segala macam ya? Ya inilah planking. Menurut gue, buat orang-orang yang pada mau planking, udah planking dulu aja lah di tempat umum atau apa. Yang penting lu ngerasa lu gak ngeganggu, lu gak planking sambil nyuri, lu gak planking sambil nabok orang, lu gak planking sambil telanjang, lu gak planking sambil mengusik ketentraman umum. Gua sih kemeriahannya mungkin akan sama, tapi nggak mungkin nggak bisa sama mereka karena mereka yang lebih dulu kan bikin sana. Mereka pionir-pionir itu semua ada di Australia kayak gitu. Jadi mungkin happeningnya mungkin dapat, cuman nggak terlalu akan se-wow di orang di sana. Gitu. Planking, aksi, gaya hidup, pemberontakan. Enggak sih, nggak ada. Kalau dari sisi pandang gua nggak ada. Nggak ada dari masalah pemberontakan atau apa, mungkin lebih ke aksi dan lebih bisa jadi lifestyle juga kadang-kadang akhirnya ke depannya gitu. Kalau emang kita setiap hari planking ya itu kan otomatis gaya hidup gitu. Positif dari planking menurut gue itu ngebikin badan lo jadi seger. Kenapa bisa gue bilang segar? Karena ketika lo nge-plank, badan lo tuh lo kakuin. Jadi kayak menyerupai kayu selama berapa detik. Itu adalah sebuah proses di mana otot-otot badan lo tuh dikencengin. Dan kegiatan kayak gitu tuh ada yang namanya di olahraga. Dan untuk mencapai posisi planking itu sendiri, lo dari berdiri kayak semacam squat thrust gitu. Jadi langsung posisi planking. Terus dari posisi planking, terus lo berdiri yang lo menggunakan otot tangan, otot lutut, paha, segala macem. Jadi semacam 1/16 dari push up or whatsoever. Itu keuntungan dari sisi olahraganya. Dari segi negatifnya, mungkin orang-orang bakalan aneh kali ngeliat gue kalau gue tiba-tiba tiduran di suatu tempat yang rame gitu. Kalau positifnya sih ya memicu adrenalin mungkin. Mungkin bisa mengganggu orang lain juga kalau emang dilakukan di tempat yang nggak seharusnya gitu. Either di depan rumah orang gitu kan, ada orang lagi ngopi, lu depan itu kan ganggu, gak enak gitu. Mungkin negatifnya itu, tapi kalau sampai yang lain-lain kayak membuat orang meninggal kayak yang di Australia, mungkin lebih kembali ke diri kita sendiri sih. Keselamatan nomor satu, gitu aja. Manfaat planking kalau buat gua, bisa ngilangin stres. Karena ya menurut gua planking fun gitu kan, bukan yang bikin sedih. Bisa ngilangin stres, bisa juga ya emang kalau lagi bosan mau ngapain ya, daripada yang gak jelas, planking aja. Oke, harapan-harapan buat para remaja Indonesia yang pada mau planking, mulai planking, atau udah planking dan mau lebih banyak planking lagi. Saran pertama gue adalah, satu, bisa mungkin lo safety plank. Jadi, bagaimana ceritanya setiap kali lo planking itu aman keadaannya dari berbagai macam aspek. Entah itu keadaan lokasinya, tingkat ketinggian, tingkat kebahayaannya, tingkat diri lo sendirinya untuk melakukan itu, dan sebisa mungkin tingkat keselamatan tuh lo pastiin utama. Jadi safety is number one. Yeah, we in this bitch, you hear me? We planking like stiff boys around this bitch, you hear me? Australia, I see ya. Fuck it, we got it now, you hear me?
We playing in this bitch. But my niggas at who plankin'. See what I'm saying? Let's yeah. plank on them. Love. Yeah. Show them how to plank. Yeah. Yeah. Let's go. Hey, first you lay your body down. Throw your arms back, then straighten out your legs and make sure you laying flat. Now you plankin', ho. And now you plankin', ho. And now you plankin', ho. And now you plankin', ho. Hey, first you lay your body down. Throw your arms back, then straighten out your legs and make sure you laying flat. Now you plankin', ho. And now you plankin', ho. And now you plankin', ho. And now you plankin', ho. Okay, I'm planking on my way to school, planking in my chucks. I be planking on my front end, so I'm planking on my nuts. On my way out of town, so I'm planking on the bus. Bend it over, girl, I'm hard as fuck, I'm planking in your butt. We be planking on this song, so go planking when it start. And I'm planking on the phone, and we planking in Kmart. We be planking in the zone, so we plank on the sidewalk. And some niggas die from planking, so they planking it too far. And I'm planking on this beat, and they planking in the streets. And we holla plank the law, so we plank on the police. And we plankin' when we fuck, so we plankin' in the sheets. We ain't trippin' about the sun, shit, we plankin' in the heat. Got the whole world plankin', so this plankin' shit is heavy. We don't care about what you say, man, we plank when we get ready. I didn't kill this plank beat, watch me plank on a machete. And I stay up in the east, catch me plankin' on a levee. Hey, first you lay your body down, throw your arms back, then straighten out your legs and make sure you layin' flat. Now you plankin', ho. And now you plankin', ho. And now you plankin', ho. And now you plankin', ho. Hey, first you lay your body down, down. Throw your arms back, then straighten out your legs and make sure you layin' flat. And now you plankin', ho. 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 Okay, this going down in history. Put plankin' on the list.